Minum teh di pagi atau sore hari memang sangat nikmat. Kamu akan merasa lebih bersemangat setelah meminum secangkir teh. Bahkan teh bisa meningkatkan konsentrasi Sobat Monster TV. Tapi jangan pernah meminum teh saat perut dalam keadaan kosong. Antosidan di dalam teh memang memiliki sejumlah khasiat. Namun, manfaat ini tidak akan terserap oleh tubuh jika diminum saat perut kosong. Apa saja dampak buruk minum teh saat perut kosong? Yuk simak Sobat Monster TV. 1. Mengganggu metabolisme. Minum teh saat perut kosong mengganggu metabolisme tubuh. Kandungan yang ada di dalam teh ini membuat zat asam di dalam perut meningkat. Alhasil, metabolisme tubuh akan terganggu dan asam lambung naik. 2. Dehidrasi. Teh bersifat diuretik yang menghilangkan air dalam tubuh. Inilah sebabnya Anda tidak boleh minum teh saat perut kosong, apalagi di pagi hari. Sebab kamu akan mengalami dehidrasi sepanjang hari. Bahkan dalam kondisi terburuk, kamu akan mengalami kram otot. 3. Kembung. Minum teh yang dicampur susu memang nikmat, tapi jangan pernah meminumnya saat perut kosong. Sebab kandungan laktosa yang tinggi dalam akan membuat perut kembung dan menimbulkan sejumlah masalah pada usus. Dalam kondisi terburuk, kamu akan mengalami sembelit. Nah, itulah 3 resiko timbul jika meminum teh saat perut kosong. Bagi Sobat Monster TV yang tidak ingin mengalami masalah ini, sebaiknya minumlah setelah sarapan. Selain itu, perhatikan jumlah gula yang kamu masukkan di dalam teh tersebut. Jangan sampai terlalu manis karena akan meningkatkan hormon insulin di dalam tubuh yang memicu beragam masalah kesehatan lain dalam tubuh. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.